Tes. Enggak telat kok. Enggak telat. Gue juga baru mau mulai ini. Kata lu jam 11, jam 9. Iya, gua kecibadak dulu tadi. Biasalah. Bentar, ini laptop gua buat baca komen nanti susah, Cuk. Bentar. Laptop gua jadi aneh gini, kenapa, Cuk? Gas bang, lu kan udah rank badak. Rank badak gimana maksudnya? Nah, connect juga akhirnya internet laptopnya, coy. Lima menitan lagi deh, 5 menitan lagi bentar. Lah, naik botnya belum dimatiin. Blackout nih gak terlalu serem. Banyakan fightingnya daripada kisahnya. Ya, siap. Wait, bentar. Tiga dulu. Soalnya gue udah main spoiler, guys. Jangan gitulah. Kasihan orang yang belum nonton, belum pernah main. Tes mulai permainan. Ini ngapain ini, Cok? Mulai permainan baru ya. Tidak ada simpanan. Oke, gas. Adegan pas bangun tidur jangan disensor. Pas bangun tidur. Suaranya nggak adaan. Nah, suaranya adaan. Suaranya kegedean, bentar. Bentar.
banget. Gue mau lihat ular aja. Ular yang mana? Kalau kualitas gambarnya agak memburuk, kabarin, bro. Jangan horor, bang, kata Ilham takut. Geli Selindanya cantik banget, cok. Lihat dadanya udah gede. Noh, gua liatin. Rasa bersalah. Sekarang udah ada bahasa Indonesianya ya. Kemarin-kemarin gua lihat nggak ada bahasa Indonesianya, cok. Bahasa Indonesia full sekarang. Gue kangen banget sama kalian semua. Kalau nggak salah di Dreadout 1 itu mereka semua mati kecuali si si ininya, siapanya sih, gurunya ya, gurunya yang nggak mati. Kenapa cuek? Well, gue tadi nggak apa-apa. Lelele. Die. Terus kemana ini? Pep, kemana Pep? Pep, keluar Pep. Kok bisa keluar Pep? Takut main horor sendiri mau ditemenin anjir. Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Ini lihat. Brightness-nya udah diterangin biar kelihatan. Ambil tas. Yes, Febris. Yang ini kan? Linda lagi. Handphone gue. I respond. Telepon pintar ekonomis yang tahan banting, katanya. Dan memiliki baterai berumur panjang dengan kemampuan supernaturalnya. Sambil facecam, bang. Gak ada facecamnya. Gila, malam banget, bang. Tadinya gak mau malam banget, cuy. Tadinya nggak mau malam banget, ini juga nyobain gua paling sejam doang. Itu ada suara kucing, cuk. Oh, nggak boleh. Berapa mana suara kucing nak, oi? Gua kira lu gak bakal live, bang. Suaranya ada di sini kucingnya. Oh, nah ini si tai. Hey, ternyata harus sambil dipotret, cok. Baru muncul. Ada siapa tuh? Kucing demit. Hati-hati pocong di pohon pisang.
Si Budi namanya. Maafin gue Linda. Emang si Budi kenapa, Cok? Kita cuma mau ngasih lo pelajaran soal apa yang terjadi sama Ira, Sally, Doni. Oh, jadi si Linda ini dibully ya? Tapi dibully di sekolahnya. Dia berubah jadi sinting. Siapa yang jadi berubah jadi sinting? Jadi gue harus kurung dia. Pocong itu bang, pakai HP bang facecamnya. HP-nya habis baterai cu. Terus panas coy, facecam pakai HP yang meledak HP gua. Kalau lo mau keluar dari sini, Andre yang pegang kuncinya. Berarti gua harus nyari si Andre nih. Mundur lo, foto orang itu. Ah nggak kenapa kenapa cok. Gua harus nyari si Andre cuy. Si Andre di mana sih Andre? Bisa masuk. Dikunci cok. Ditahan bang. Kalau pengen ada damage-nya kameranya. Oke siap. Siap siap. Oh, mantap kali. Mantap, mantap. Gua harus nyari si Andre. Dikunci. Dikunci. Ini dikunci enggak? Dikunci, cok. Oh, ini nih. Kelap kelip kia. Weh kaget anjir. Ayah pocong. Ketat betul rok. Sekolah zaman kapan ini ya? Kayak gini. Eh salah. Gak boleh. Terus di sini ngapain cok? Apa ini? Irregular verb. Oh, ini pelajaran bahasa Inggris. Jir! Gini aman Joko Widodo. Oh, ini si Andre nih. Iya, siap. Kalem lemari belakang. Linda. Syukur deh, kamu gak apa-apa. Di jendela ada poci. Poci. Itu cewek berubah jadi sinting. Dengar ya, gue mau aja sih ngasih, tapi ada bayangan putih yang ngejar gue katanya. Maaf. J, apa ini? Gue nemu Andre ngumpet di dalam lemari, dia pegang kuncinya, tapi terlalu takut keluar dari lemari gara-gara bayangan putih. Kira-kira apaan ya? Gue harus cek nih. Kita harus nyari bayangan putih, cok. Oi, anjir. Tolol, ngapain lu? Gile, cok, malam Jumat gue malam-malam main ginian lagi, anjir. Siun anjing. Foto lah. Wah, anjir gak ada. Ngilang si Poci. Loh. Kebuka cuy. Kebuka sendiri. Jangan toksik bang. Gimana ya. Nanti Ada suara cok. Nanti musuhnya perempuan di lobby sekolah. Oh ini cok. Kucing, suara kucing. Lu ngeliat apa cing? Iya ini kucingnya. Woi ayo loh.
Oke, Cing. Gue ikutin lu, Cing. Woi, kalem tong tarik-tarik ting lompat, nak. Lah, si kucing hilang. Ke sini ya. Oh, ini ucing. Bang, gue nggak nonton ya, udah malam, baterai juga pengen habis. Iya, nggak apa-apa. Kucingnya moderator. Hati-hati pohon pisang, ke pohon pisang. Oke, ke pohon pisang nih. Wih, kok berubah jadi poci, coy? Anjir. Lihat, cok. Pocong tiris. Pocong kedinginan. What? Babi, babi. Ke gudang, oke, siap. Oh, ini nih, ini ya. Tai banget tuh pocong, pocong. Ngapain coba? Lah, ada di bangke. Malah joget TikTok. Pocongnya joget TikTok, cok. Gak mati-mati. Oh, stop, tunggu. 3 kali, oke. Okay. Saya menyerah. Tolong berhenti. Tolong berhenti. Tolong, ampuni saya. Saya tidak bermaksud mengejar anak itu atau membuat masalah. Ini karena ada getaran-getaran gelap yang mengganggu saya. Maafkan saya, manusia. Saya akan pergi sekarang, katanya. Bye-bye. Ghostpedia. Oh, ini hasil foto tadi. Inventory, Ghostpedia. Kita punya pocong. Siap. Bonekanya foto, bang. Boneka. Boneka yang mana, cok? Ini. Anjir, si Linda. Si Linda, cuk, iya mah, jalangkung. Di dalam gudang. Gimana caranya mereka dapat foto gue? Si Linda, iya mah. Wah, gila, ada kuburannya juga, cok. Wah, benar-benar dibully abis-abisan ini si Linda gara-gara teman-temannya mati. Padahal bukan salahnya dia ya. Anjir, serem, coy. Ini kucing matanya nyala. Berarti gue sekarang bisa ke si itu ya. Oh, di sana. Ingat. Karena Linda Indigo. Oh. Kalau Dead Out 1 gua udah namatin, bro. Kucing kematian. Kucing kematian gak tuh. Ya, Anda udah bisa kali ya sekarang keluar. Bayangan putihnya udah gak ada ya. Gimana cara lo ngelakuinnya? Anjir. Kayak orang apaan aja, cu. Ini kunci buat ruang lobby. Hati-hati sama dia, Linda. Kalau makin gawat, lari, selamatin diri lo. Oke, siap. Oh my god, 1000 views already? Wohoy! Ayah YouTuber. So, you guys have heard about this evil right? Oh, nge-lag. She's the one that caused all these accidents lately. She's the absolute worst. Musuh. Pokoknya nanti tahan kameranya, bang. Oke, siap. Ih, nge-lag butut internetnya. Sally, Yayan, Donnie, Miss Siska, D-E-A-D, dead. What a psychotic murderer! Anjir. Gonna make her suffer and maybe even confess. Itu kesurupan, bang.
Oh, kesurupan, Cok. Di mana ini tempatnya tadi? Bentar, bentar, bentar. Di sini kayaknya ya. Eh, salah, Cok. Rasukan baca-baca. Tim baca-baca marah loh nanti kalau kalau denger. Wait. Ini suaranya kurang kenceng. Kencengin lagi dikit. Ini kah? You unlock the door with kunci lobby sekolah. Anjir. Pakai bahasa Inggris sama Indonesia nggak tuh digabung. Okay, sepi banget ini cu. Sekolahnya. Eh, Siun, Siun, kehela. Ada suara-suara di kanan, Cok. Oh, ini orangnya, ini orangnya. Anjir, kok tempatnya jadi gini, Cok? Wah. Wah. Cepet banget, Cok, larinya. Oke. Okay. Weh, muncul sesuatu. Iya, masuk lagi. Ya, nggak bisa. Satu. Dua. Tiga. Wih, kuat cu. Empat. Oke, bentar, bentar. Suaranya kegedean. Suaranya kegedean. Nah, lanjut. Suara gue jadi gak kedengeran. Wah, anjir kaget. Masuk lagi. Kamu yang war, aku yang deg-degan. Wih, tarik. Iya, dikejar-kejar. Gile, kesurupan sampai kayak gini, Cok. Mana muncul? Oke. Satu. Wah, anjir diserang gua. Wah, gile. Wah. Wah. Iya. Oke. Mati kah? Siap, siap. Deg-degan anjir gua. Kok mati sih dia? Gak dibawa pulang ini, Cok. Cok. Sekarat itu Linda gara-gara lu. Kalau kena kena ini, kena hantu jadi sekarat ya. Parah hantunya ini. Mana yang di dia kene? Bahasa Sunda nih. Murid-murid harusnya tidak boleh ada di sini, pulang sana katanya. Panik mode.
Bener ini actionnya banyak ini. Paling duel epic pas musuh kuyang. Musuh kuyang, kuyang, kuyang tuh kalau nggak salah yang kepala kepala doang ya. Woi, suara motor, cok. Oke guys, yang baru gabung jangan lupa di subscribe, di like juga, di share juga ke teman-temannya. Woi, di grup mabar Nightbot masih ada muncul. Oh, yang pembantu lama Linda yang benci dengan ibunya. Ya. Nanti foto ibu kosnya, Bang. Oke. Nih pagi-pagi no sensor. Entau. Nangis barusan si Linda, guys. Kasihan. Wih, keren bener ini. Tempatnya Indonesia banget, cuy. Buta nada. Nah, neta dulu dulu restoran. Anjir, Hansip. Kampung Sadiba, selamat datang. Abis ini kalau nggak salah nyari kolor ijo. Kolor ijo buat apa, cu? Dread out. Banget. Oh, anjir. Ulala. Oh, apa itu? Hey. Tekengeng gitu, Neng. Aurat eta teh. Oh, kita udah bisa pakai lagi si Linda. Teman-teman panti asuhan gue ada di mana ya sekarang mereka? Bermendem ria. Gak bisa ganti baju. Ini teh baju teh pakai baju sekolah, wah, terus-terusan. Mudah-mudahan. Apa ini? Oh, bisa, Cok. Bisa modal. Kencing doang, cowok, bukan mandi tuh. Kacanya nggak mantul loh. Ya TV. Bulan terakhir, jumlah orang gila dan stres yang dijaring petugas terus meningkat. Feb. Kepala seksi pelayanan. Berita lo itu, Feb. Mengakui telah melakukan langkah preventif untuk mengatasi masalah tersebut. Dikukuhkan sebagai guru besar dan profesor. Lah, teman kos Linda, so hungry but I can only afford this instant. Where did all of my money go? Kok bahasa Inggris, cok? Anjir, kok gelo? Nakak sih ya? Anjir. Nakak, cok. Terus kudu harus kemana? Tempat ini gak asik banget. Kamar kapalnya spesialitasnya pas-pasan. Udah gitu mahal banget uang sewanya. Apa mendingan gue cari tempat kos baru aja ya katanya. Gimana menurut lo? Ya bodo amat lo. Gak gimana-gimana lo. Wih. Apa ini? Lah, ngilang. Gak bisa ditanya juga. Iya, ini ada kunti. Foto kunti.
sekolah. Eh, mereka sekolah. Mau pergi ke sekolah katanya. Ingatlah Poho, tong Poho bayar uang kos bulan ini. Udah hampir telat tahu katanya. Alam ya tuh bu. Anjir. Bangor manete. Kucing sialan. Lo bawa kemana sepatu gue? Kucing sialan. Kucing bandel. Dia nyolong sepatu gue katanya. Pergi kemana sih? Kuntinya baik. Kasih makan kucing. Cari kunti. Catatan diperbaharui. Apa catatannya, Cok? Kim janji bakal kasih backpack punya dia kalau gue bantu cari sepatunya yang dicuri. Kata Kim pelakunya itu kucing. Jadi yang ngambil tasnya dia nih, si temennya ini, kucing. Gue harus cari kucing bandel itu sekarang juga. Pak, kok bisa Anda kecelakaan di tempat sempit seperti ini, Cuk? Woi. Yuk, nyari kucing, nyari kucing. Nyari kucing, guys. Di mana kucing, nak? Ini kemana, Cok? Oh, ini keluar. Wih, keren, Cok. Keren ini. Motor bebek. Cantik banget sih, Linda, ya? Motor bebek. Art Gallery. Seni Art. Jalan Macan nomor 234. Tabrak motor. Ih anjir. Gua mau mati, cu. Gelo si Febri. Ke sungai, bang. Ke sungai. Kemana ke sungai? Dihalangin, cuk. Gak bisa lewat gua. Sungainya di mana? Di sini kah? Lah, gak bisa jalan, cuk. Gang yang tadi, bang. Kayaknya belum bisa, coy. Belum bisa ke sungai. Dihalangin jalannya. Tadi kan ada motor ini. Ada motor apa sih? Yang depan seni art. Mana seni art? Oh, yang tadi ya, seni art. Ini nih. Ketemu orang yang bisa diajak ngobrol. Gak bisa, cok. Ke ini dihalangin jalannya, belum bisa kayaknya. Ada yang tabrak kan, gua nggak bisa lewat. Iya, sikat apa, cok? Oh, gamer. Kayaknya dia pergi ke sana deket patung jelek. Oh, patung jelek di sana. Patung jelek di mana? Patung jelek. Kamu kok pucat banget, kurang tidur ya belakangan ini. Mungkin kamu perlu diramal sama si pembaca nasib. Neng, rajin-rajinlah membaca. Akhirnya nongol. Lah, si Stephanie belum tidur. Tidur, Step. Siapa tahu bisa menyelamatkan hidupmu. Wih, keren, cow. Ini motor Mio. Ini apa sih? RR King ya? Gak ah, ke gang di seberang jalan, bang. Nah, ini kucingnya kayaknya, cow. Patung ini kan, patung ini kan. Kok patung jelek sih? Cewek nggak usah, pengen nonton horor.
biar gak bisa tidur sekalian. Tapi kata si Febri ini horornya nggak terlalu menakutkan. Nanti gua main Visage deh, yang emang benar-benar horornya bikin serem itu. Kok nggak bisa cok? Kayaknya nggak deh. Gue nggak mau sentuh kucing ini. Mbak penyapu jalan, dasar bandel selalu bikin semua berantakan, bikin kerja lebih capek. Kamu mainin apa lagi hari ini? Sepatu. Eh Neng, ini punya kamu. Cuma ngingetin ya, jangan maksa ngambil sepatunya. Minggu kemarin ada cowok yang jarinya digigit sama dia. Terakhir saya dengar jarinya akhirnya diamputasi geblek gara-gara digegel kucing. Ini kucing emang manja banget kayak tuan putri. Dia cuma mau makan pecel lele. Mungkin kamu bisa pancing. Oh, kita harus nyari pecel lele. Pecel lele kayaknya enak juga. Jangan salah, aku aja pernah nonton Annabelle. Annabelle buat apa tonton boneka? Cocok. Gua harus nyari ininya. Nyari apa sih namanya tuh? Pecel lele. Di mana pecel lele, Pep? The Conjuring 2, Annabelle di bioskop. Nonton tuh film. Pasar Impres Cipayu, di pasar kah pecel lele? Tong sampah, guys. Ini ada cewek ini, cok. Woi, anjir, kalem. Masuk tuh gerbang, masuk pasar. Oke, siap. Kamu siapa? Oke, kita tanya dulu. Anak jenius paling ajaib, gile, paling terkenal, paling menonjol, paling gemilang, paling luar biasa, paling mengagumkan, paling hebat, pakar legenda urban. Foto gerobak banyak banget palingnya. MG. Aku bisa lihat dari tatapanmu. Kamu penasaran sama pekerjaanku ya? Gimana cara gampangnya ya buat ngejelasin? Sekarang aku lagi menjadi tempat dan penampakan dari legenda-legenda urban, katanya. Urban legend kali ya. Kayak mitos-mitos, legenda-legenda ya. Aku lagi berusaha membuktikan. Sayangnya kolega-kolega dari sebenarnya nggak setuju. Oh, dia udah tua, cok. Universitas berarti udah kuliah. Lebih tua dari si Linda, cok. Bau-bau. Oh, bawa apa, Pep? Way off ya, Bang Axel. Oke, Axel. Selamat tidur. Gak serem, cuman dibikin kaget doang. Anaknya naik. Oi. Oi juga. Profesor Mona. Ada yang aneh dengan lukisan ini. Lukisan mana, cok? Ini mah Kadita, cok. Ini mah Kadita. Woi, bisa dipoto, cuk. Hei, kamu tadi ngelakuin apaan sih? Sini aku lihat kamu. Kamu kok bisa? Sepertinya kamu mampu menangkap fakta-fakta di balik semua legenda itu. Mau nggak mau, tolong aku ngumpulin foto-foto kayak gini. Ah, kamu mau? Makasih ya. Siapa sih namamu? Linda, tolong kembali lagi dan bicara sama siapa kamu menemukan sesuatu. Di atas komennya moderator semua. Iya, yang komen moderator semua, cok. Moderator bokeh atau aku, Pep? Ampun, ajak jalan lah, Pep. Kalau bokeh ajak makan gitu. Pagi, Neng. Neng sekolah di Seman Arwana 5 ya. Tempat itu angker banget. Kata para sesepuh, sekolah itu dibangun di atas pemakaman kuno, banyak juri gentayangan, Neng. Sampai sekarang para sesepuh masih ngasih sesajen buat nenangin juri-jurinya. Jadi harus dikasih sesajen, cuk. Mau kemana? Bali, anjir. Komennya moderator semua karena moderator-moderator gue ini setia, cuk. Asik, nggak tuh. Sate ayam kambing, pecel lele. Nah, ini. Wih, ini
Kayak di tempat gua juga ada yang kayak gini mah, cok. Bisaan bener, mirip banget, cok. Mang, mang, mau limpe celele, mang. Maaf, neng, kita belum. Is it for the street sweeper lady? Sweeper lady? Oh, maksudnya si dia mau dua porsi, ah, siap. Silakan neng, dua porsi. Oh, tiap hari bakal lebih cerah kalau dia lebih sering senyum. Kayaknya dia suka sama cewek yang ada di deket patung tadi. Colong bang, colong. Bang, udah nonton Conjuring 2. Udahlah, udah dong. Bang, Stephanie orangnya udah ngambek. Kenapa? Dia ngambek sama lo. Colong gak bisa dicolong, cu. Kita udah dapat pecel lele. Gak usah difoto. Yo guys, nyebrang. Kita udah dapat pecel lele. Emang gua ngambek apa vape? Aduh. Si Febri terlalu suuzon, berburuk sangka si Febri. Kayaknya enggak deh. Oh, ke si cewek dulu kayaknya. Hey, kamu bawa dua bungkus. Makasih ya, Neng. Nih, selamat makan dasar kucing bandel. Nah, kita udah dapat sepatu. Kita bisa balikin ke temennya, J. Misi berhasil, selanjutnya anterin sepatu ke Kim supaya gue dapat backpacknya. Oke. Let's go. Bang, kok ini gak serem samsek? Belum ini, belum. Belum, belum. Kalem aja, kalem, kalem, kalem. Tadi awal-awal udah serem, cuk. Lumayan lah, lumayan ngagetin doang. Kita balik lagi ke kosan. Cari aja sepatu lain. Nyari sepatu mau setengah jam, cari aja sepatu lain. Soalnya gue sambil lihat-lihat sekitar, cok. Nah, udah dapat kan tuh. J, gue punya backpack baru. Waktunya pergi sekolah, mudah-mudahan gue nggak telat. Oke, siap. Pakai jaket nggak ya? Ini lebam-lebam di badan harus digimanain. Lebam-lebam akibat apa, cok? Kayaknya akibat semalam ya. Terus ke sekolahnya gimana? Bisa di save gak sih? Gak bisa. Boneka aja takut. Aduh, mau ngomong tuh ada nih cewek pakai ojek. Pakai ojek. Dimana dapetin ojek, cu? Di depan. Ojek. Tarik, sis. Mana sih? Alah. Oh, ini yang pakai roll emak-emak ngamuk sampai tangan dua di pinggang. Kacang. Tarik, sis. Kok kacang? Enggak, gua sebut tadi, gua ngomong tarik, sis, cu. Enggak kacang lah. Oh, semongko, pengen dibales semongko, dai, pengen dibales semongko. Iya. Oh, ini tadi nih, Urban Legend. Kita dapat Urban Legend apa, cok? Enggak dapat. Oh, ini bike taksi. Seman 5 Arwana, ya. Yey. Ya udah, pakai ojek. Waduh, nggak peka nih. Urban Legend Kadita. Lah, mana tasnya, cok? Kok nggak pakai tas? Waktunya pergi ke sekolah. Mudah-mudahan gue nggak telat.
Linda Melinda. Linda Melinda. Bapak tadi cari kamu, ada yang bapak tanyakan. Henny, teman sekelasku kemarin terluka karena sebab yang misterius. Kamu tahu sesuatu tentang itu? Beberapa murid mengaku melihat kamu baru pulang dari sekolah di malam hari. Apa kamu ndak tahu apapun itu? Aneh juga. Dengar ya, mulai sekarang kalau mainin HP aja. Lo itu mah Pep. Bang, ngapa di foto mending foto yang biasa kita makan daripada foto pecel yang di game? Ya nggak apa-apa, Cak. Itu keren tau. Jadi si pot apa sih namanya tuh, tempatnya itu mirip banget dengan yang ada di kita. Jadi gue pengen foto gitu maksudnya. Kok bisa ya? Buang-buang duit aja. Renovasi kelas yang sama terus-menerus setiap tahun. Ada saja yang rusak setiap renovasinya mau selesai. Aneh sekali. By the way, kelasnya si Linda di mana? Hormat, gerak. Tegerak, gerak. Yeay, bentar lagi nih, bro. Ke kelas, Bang, di lantai 2, di atas di atas bucin. Siapa yang bucin, bro? Paling si Febri sama si Stefani bucin. Bro, lu udah dengar soal Arwana 5 Linda Haters Front? Anjir. Geng baru. Kita tunjukkan kalau kita lebih benci Linda. Anjir, Linda dibenci, cu. Pastinya, bro, kita bakal dapat banyak likes nih. Anjir, gatuh. Oh, ini lantai 2 ini ya kayaknya. Siapa sih Febri doang? Aku enggak. Ah, gue lagi nih kena marah. Itulah Febri gara-gara jomblo kelama. Udah pada denger kan? Serius. Oke, okay, Black. Bikin kita curiga banget. Cok, kasihan si Lindanya, cok. Oh, ini masih ada, cok. Halo teteh cantik, foto dulu. Gua juga jomblo, untung gua nggak bisa ngelewat ke sana, cok. Woi, gua mau nanya ke orang yang di sana, cok. Awaslah, center ini. Jadi cantik pisan. Duduk di belakang. Oh, ini tempat duduk gue. Apa gue duduk dan tunggu kelas dimulai? Duduk. Foto cewek. Udah seloreng di belakang Ae. Linda aja gak sopan rok pendek sendiri. Gak gitu juga, bro. Gak gitu juga. Bentar guys. Suara ngomong gua kegedean kayaknya ya. Kegedean gak, guys? Kegedean gak? Mending foto guru aja. Lah. Gak kok suara ngomong sama kayak ML. Oke, siap. Takutnya kegedean, cok. Bang, off dulu, kena marah lagi gue. Kok kena marah, cok? Sama emak lu ya dimarahin? Lu? Ini kenapa, Ngap? Kena marah tuh Stephanie manis, anji. PJ, pakai kamera, Bang. Oke, okay. Iya. Kok gak bisa sih kameranya, cok? Gak bisa kameranya. Siena. Takut gue, cok.
Terus harus gimana ini? Doni. Lah, si Doni itu teman-temannya kan? Lah 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 lah. Gak kelihatan, Cok. Lebih serem main sendiri. Center terus maju war depan. Enggak, masalahnya ini gak kelihatan. Gak bisa make centernya, Cok. Gua coba keluar dulu. Gak bisa keluar. Oh, ini si Bu Siska-nya, orang ini yang bertanggung jawab atas semuanya. Lah, langsung ngilang. Anjir, kejang-kejang, cu. Ada yang alas ya. Kesangku, cu. Seruan Dread Out pertama. Kalau dari serem-serem, Bos Soleh emang seruan Dread Out pertama. Ada yang gantung diri. Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. Selamat. I'm Mariska Gandasasmita. Mariska Gandasasmita. Kalian bisa panggil saya Ibu Siska. Nah, ini penjahat utama nih. Udah main jadi bodoh apa takut. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Gak mau lu jahat. Babak pertama restitusi. Kita udah masuk babak pertama, guys. Banyak bercak, kameranya error, gak bisa pakai kamera gua. Banyak bercak darah, cok. Duduk di mana? Di sini lagi. Gak bisa, cok. Harus keluar kayaknya. Kita kayak pindah ke dunia lainnya. Isyun kosong. Ah, tadi lo ikut rank lo, bang. Sorry bro, tadi gua harus ke Cibadak dulu. Duduk meja guru, bang. Keluar terus ikutin jejak kaki. Jejak kaki. Mana jejak kaki? Jejak kaki. Mana jejak kaki, bro? Sepi banget cuy sekolah teh. Dia lompat dari lantai 2. Yang benul. Akar pohon di dalam aneh kali. Ya mungkin ini pindah ke dunia lain, cok. Hey. Namanya game horror. Aduh. Oke, okay, let's go ke yang tadi kayaknya ya. Ke sini. Siapa, cuy, itu, cuy? Bentar, di sini kosong, berarti kita harus ke sini nih. Airnya di atas ada yang enggak moderator. Di Steam berapa harganya, Bos? Ini 80 atau 90.000. Gas masuk. Oke. Okay. Serem banget ini, Bapak-bapak. Kan lu juga bukan moderator, cok. Ayo. Ayo, kenapa mendar-mandir begitu, katanya. Pelajaran sudah dimulai, segera duduk. Disuruh duduk gua, cok. Di sini ya. Oke, kita coba duduk. Kita mulai ya sekarang. Sampai mana kita? Di tahun 1982, pusaran energi gelap meledak di dalam lingkaran inti konstelasi Magnus. Oleh karenanya planet bumi mulai bervibrasi secara unik. Bodoh amat. Gak mau baca gua. Ayo beresin materinya.
Tapi di situnya matematika, cuy. Aneh ini bener. Sekolah aneh ini. Kok si bapaknya kayak guru aku, Bang? Hati-hati, Bang. Bentar lagi jump scare. Canda. Anak-anak. Oi, anjir, naon eta? Naon eta? Kok bisa gitu? Ayo, ayo keluar, keluar. Keluar. Itu monster kayaknya, cok. Kamu salah satu dari mereka, tolong jangan mendekat. Cahaya panas sekali. Tekan J. Guru nyariin itu tiba-tiba berubah habis kena lampu flash handphone. Bentar. Dia bilang gue jangan terlalu fokus sama handphone. Wah, berubah. Berubah, berubah. Berubah, cok. Kabur. Demitnya nyita HP kamu biar kamu gak ada damage. Oh. Anjir. Lari, Bang. Oke, siap. Ngapain tuh guru ngajar malam-malam? Apalagi pusreng. Mana ada pusreng, cok. Pusreng di alam gaib kayak gini, cok. Wih, nggak jadi apa-apa. Terus kita harus kemana, cok? Nggak ada jalan, cok. Heis, ini bisa di... Guru itu bilang soal fokus ke handphone dan lampu. Oh, jadi jalan rahasia. Abang kaget, aku ngakak. Lari. Kill pakai flash aja. Emang bisa di kill pakai flash? Ada. Oh iya, naon eta? Eta naon eta? Ampun, ampun, ampun. Ampun, 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 ampun. Apaan itu, cu? Hei, lu monster juga ya? Ah, anjir banyak. Banyak. Kabur. Ada kucing, cok. Ini kucing yang waktu kemarin. Waktu tadi di sekolah, cok. Kamu lagi, Pus, katanya. Kok kamu bantuin aku sih? Siapa sih kamu? Hati-hati yang ngegantung nusuk lu, Bang. Disedot darahmu, Bang. Tali bunuh diri mungkin. Wow, siap, siap, siap. Ini loh. Wih. Wih, ayo. Wih, gak bisa masuk. Ah, mampus. Eh, mampus. Ayo loh, sini loh. Bospedia baru. Oke. Flash dulu baru serang. Wah, sakit, sakit. Sakit. Jangan. Kita gak mau ada masalah. Oh ya udah. Gak mau ada masalah mah. Darah semua. Nanti kalau musuh demit yang gede, flash dulu, Bang. Oke, siap. Kosong banget ini, cok. Ayo keluar. Lah, anjir. Ampun, ampun. Ini musuh apaan ini? Tusuk gak tuh? Tusuk lagi, mampus. Wih, nyerang, cok. Bos, tapi easy. Oke. Wih, dari belakang dong. Oh, itu ada kunci, cuk. Lah, kok ngilang?
Iya. Banyak cocok. Mampus. Weh. Oke. Ayolah cepatlah. Belum bos, mini bos. Oke, siap. Wih, kalem 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 kalem. Ini sini. Gelut, gelut yang aing gelut. Anjim, mampus. Nice, 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 nice. Mampus lu, mampus. Kita dari belakang coba, dari belakang guys. GG enggak. Gue mau bilang final boss. Siapa tapi takut spoiler ya kan. Jangan spoiler lah. Mana ini musuhnya, Cok? Oh, lanjut sini. Kaget langsung, Cok. Orang-orang kaget. Kan banyak banyaklah fightingnya daripada kisah. Panik bet temennya, pada bingung abang darah semua. Saya kira Linda harus dicek di rumah sakit ya, Bu. Dicek di rumah sakit kayak gimana itu? Nanti saya suruh ke sana. Nuhun Pak Mama. Punten merepotkan. Punten merepotkan katanya, Cok. Udah balik ke dunia normal, Bang. Iya. Iya, bener. Bangor maneh teh. Kamu ngapain lagi? Ibu tahu kau itu bukan darahmu. Kamu beruntung ibu nggak panggil polisi. Pakai jaket sana. Kamu bakal bikin heboh kalau mandar-mandir. Suruh pakai jaket, Cok. Ah, gurunya belum pernah buy one sama Linda. Beliin kipas. Buy one apa? Buy one Alucard. Suruh kemana sekarang, Cok? Masih aja ternyata. Rumah sakit Cager. Oh, kita disuruh ke rumah sakit, guys. Kepastian hubungan kita. Diam-diam doang. Mending mamanya ikutan perang biar lebih seru. Nah, udah nggak ada nih yang tabrakan, Cok. Tapi gue nggak bisa kesini. Iya, malah di sini sekarang yang jatuhnya, Cok. Ada jemuran, Cok. Apa ini? Tok. Ambil, gak bisa. Wih, banyak banget ini, Cok. Lihat. Bisa dipoto dong. Gospedia. Coba lihat. Gospedianya apa, Cok? Oh, Urban Legend kolor ijo. Julukan seorang pemuja roh gelap demi memperoleh kesaktian. Untuk mendapatkan kesaktian ini, kolor ijo harus memerkosa bahkan membunuh banyak perempuan tanpa pandang bulu. Oh, Easter egg. Kolor ijo ngakak anjir. Tapi ini di jalan gua nggak bisa jalan ke sana, Cok. Di sini ini juga ada pecel lele. Maling jemuran aja. Mana bisa maling jemuran di sini.
Lagian si Linda buat apa cewek, kalau cowok mungkin. You know stupidity. Tahu lah. Mang, hayang sate, Mang. Bukan sate, ternyata tahu gejrot. Gua kira sate, cu. Liatin sungai pakai kamera, Bang. Kalau gak salah, liatin sungai pakai kamera yang tadi. Oke, siap. Gua lihat sebelum ke rumah sakit ya, sebelum ke rumah sakit gua mau cek dulu ini. Habis ini kita ke rumah sakit. Liatin sungai pakai kamera. Gak ada apa-apa, Cok. Kayaknya harus di tengah-tengah sih itu deh. Harus di tengah-tengah sih itu kayaknya, Cok. Soalnya gak ada apa-apa. Itu bokongnya bekas darat. Maks, Bang, gak ada apa-apa di sungai. Oke, kita ke rumah sakit Cager ya sekarang. Rumah sakit Cager. Ada si Gundul. Kenapa sayang? Aku nggak mau disuntik ma. Kenapa? Ini bakal bikin kamu cepet sembuh. Sakit nggak apa-apa kok rasanya kadi. Jangan takut, nggak sakit kok. Kasian cowok ini, sick boy. Takut jadi Titan. Siapa yang jadi Titan, cuk? Titan Febri yang ada. Apa ini? Oh, ngambil nomor antrian 205. Mbak, gua udah ngambil nomor antrian nih. Kami akan pengiriman sebentar lagi. Anjir, 205, gua harus nungguin 100 orang. Cuk. 100 orang, cuk. Abis ini war paling meresahkan. Diem di mana, cok? Oh, ini duduk. Jer, semok banget sih Linda, cok. Terlalu semok sih ini. Bang, di depan pintu pakai kamera ada bocah, ada bercak darah. Yah! Sorry, nggak keburu. Depan pintu. Lu pakai kamera ada bercak darah. Oke. Okay. Mungkin sekarang bisa ya. Number 2. Depan zero, pintu. Five. Pintu mana, pintu ini kah? Bukan, welcome itu kayak kesen. Rumah sakit Cager. Linda Melinda. Iya, gua sendiri. Silakan langsung menuju ke ruang dokter Sukmadi, terus aja lewat lorong poliklinik. Oh iya, bener, cok. Bener, bercak darah. Oh, apa itu? Kita dapat lagi Urban Legend, Suster Ngesot. Mantap, salah satu legenda urban populer di Indonesia, populer di Indonesia, walaupun memiliki banyak asal usul. Berikut ada dua sumber utama legenda urban ini. Suster Ngesot berasal dari kisah seorang perawat yang pernah bekerja di Rumah Sakit Nasional. Diperkosa ternyata Suster Ngesot itu secara brutal sama dokter. Channelnya Miau Aug. Channelnya Miau Aug, siapa channelnya? Nama abang kan Ais, bukan tidak. Iya kan, maksudnya gue sebagai game di sini aja gitu, cowok. Kenapa kolor hijau dimasukkan? Ya kenapa? Gue juga nggak tahu.
Mungkin itu salah satu urban legend-nya di game ini. Silakan. Sudah janji dengan dokter, silakan beri responsif dengan nomor antrian. Oke. Ih, anak kecil, cuk. Jangan lari. Jalan pelan-pelan, dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa lihat. Lah. Siapa yang nggak bisa lihat, cok? Dokternya di mana? Lobi utama ini mah. Jalan aja, Bang. Nah, jalan. Dokter umur. Dokter Sukmadi ini. Dokter Sukmadi. Tunggu sebentar, silahkan duduk. Oke. Duduk. Kalau sampai ke ruang dokter. Pakai kamera. Nah, ditinggal gua, cok. Nanti jalan aja, Bang. Oke, siap. Kok ditinggal gua? Eish! Cu? Lalalala, itu apa, cu? Masuk dunia lain. Oh, ini masuk dunia lain lagi, cu. Urban legend yang gak penting. Suaranya kayak suara anak kecil ya. Oi, keluar, oi. Oh, keluar. Eh. Kok tiba-tiba ada di dalam sih, cu? Gua cuman berpaling dikit doang. Ya enggak ngerti, simak aja. Woi, 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 woi. Alas ya, boy. It's all right, Linda. It's not your fault. It's not your fault, katanya, cok. But there's something you can do. Siska, iya itu si Siska. Itu mau dibunuh, cok. Listen. Kemana ini? Gile. Makanya jangan duduk doang, kabur kayaknya. Kalau keluar jalan, Bang, jangan lawan monster guru kematian. Siap. Jalan. Nih, gua udah jalan. By the way, kemana cok jalannya? Oh, itu. Oh, monsternya buta. Wah! Kok dia tahu? Lalalala. Ya mati ini mah mati. Mati ini mah mati. Gua enggak lari, cok. Mati ini mah. Kejebak tai. 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 Parah, asli parah. Nih.
Mungkin gua bisa. Ya ya. Ketahuan tetap kabur ah. Eh lari dong. Oh itu, kita disuruh ke sana, guys. Gelo Lafway Indra Andrean. Live atau live. Oh, di sini kita coba jalannya. Pelan-pelan. Oh. Iya, iya, jangan sampai nyenggol dia, Bang. Oke, siap. Siap, siap. Wih, anjir banyak. Live way atuh. Woi. Buka, woi. Kok gak mau buka? Oh ini lagi. Lagi jalan. Ke live. Ke lift kali. L-I-F-T cok. G-F oke. Babak 2 inisiasi. Siap. Siap. Gak bisa lari-lari kah? Kangen lari-lari cok gua. Hello, gak pernah lelah. Error. Sorry bang, cari yang simple. Besok lu gak kerja. Kerja. Kalau gak ada monster, lu bilang bisa lari aja bang. Kalau gak ada monster, lu bisa lari. Oke, siap. Tuh, masalahnya ini error. Ini error. Uy, kebuka, kebuka. Eh, siapa itu? Kaget anjir. Like dulu atau dra, like dulu. Keselimut mayat yang di depan bang. Lu tunggu aja bang, diem. Gak boleh keluar nih. Lah, gua dibawa sama siapa cok? Dibawa sama anak-anak. Jurik brenyet. Jurik brenyet ngarana tuh. Ini rasanya lebih berat. Oh dia aneh. Kenapa bisa jadi lebih berat? Aku sungguh beruntung. Wah aku sungguh beruntung katanya. Ada nona lembut. Lawan bapak anak yang dorong. Oh yang tadi berarti ya. Nanti dibawa ke kamar mayat. Anjir gua mau dijadiin mayat, cok. Suka nona lembut. Oke, semua yang ada di sini kasar dan penuh darah membosankan katanya, cok. Wih, gila itu apa itu? Gede banget, cuk. Abis ini lawan bos, siap. Nyonya itu awalnya sangat lembut. Dulu dia dingin dan marah, aku nggak suka. Dua atau tiga hit udah sekarat. Anjir, yang bener aja cuk. Tapi sedih. Sedih, sedih kenapa? Itu gede banget cuk. Nona lembut jangan pergi kemana-mana. Lempar pakai kotak nanti bang. Pakai kotak. Kotak apaan cok? Itu genderuwo. Wah si Pebri dong. Tapi papa mungkin tidak mau nona lembut bahagia. Game naon iya asa hayang main. Oi Dreadout dra. Dreadout 2. Dreadout 2. Udah di sana nanti ada. Bisa mabar tuh, tuh bisa, tuh bisa mabar. Jir, ini tempatnya serem cu. Mirip-mirip Outlast. Sebisa mungkin jangan deket-deket soalnya berapa hit langsung mati. Oke, siap-siap. Habis ini buy one. Anjir. Anak ML pasti ngomongannya buy one lagi. Cok lama bener ini gue dibawa mau kemana cok.
Uyel-uyel nona lembut, uyel-uyel. Siap-siap, pakai bentar lagi, siap. Oh tidak. Nona lembut sebaiknya jangan bergerak. Oke, gua nggak bergerak, Cok. Papa sudah datang, siap. Udah dibikin custom room. Oh iya dong. Datang dia, Cok. Lah, kok ditutup? Wah, anjir, ketahuan, Cok. Kabur. Weh, nggak bisa kabur. Gak bisa kabur ke sana. Woi. Woi. Ampun. Lari-lari. Wow, dikejar-kejar, Cok. Iya, gocek dikit. Kemana ini? Ke bawah kah? Oke, gua ke bawah. Gak bisa ke situ. Oke, ke sini bisa. Wah, dikunci. Ya, ketahuan. Ketahuan enggak? Lah, kok bodoh banget sih? Titi, enggak ketahuan anjir. Enggak ketahuan anjir. Nggak bisa ke sini. Kemana cow ini, cow? Oke, saving. Serius mode. Iya, gue deg-degan takut dihajar. Mana tadi banyak monster yang matanya itu lagi, cow. Ngapain ke sini, cow? Nggak bisa juga. Anjir, banyak kaki sama tangan. Sama kepala juga sih. Wih, kaget anjir. Ngapain lu di situ, tai? Oh, gak bisa, Cok. Papa gak suka aku mainin mainanku. Dia sembunyikan mainanku di sekitar sini. Sedih. Mungkin aku harus buat Nona Lembut jadi mainan baru. Kok gelo dikumakan, Cok? Mainan baru. Diorang ini lo bisa dapat kapak, Bang. Oke. Okay. Di mana kapak, Cok? Gua mau nyari kapak. Anjir, kaget. Gua kira hidup. Kapak gue radio. Lah. Siapa ini, Cok? Oh, itu ada sesuatu. Papa bilang ini akan jadi mainan baruku, tapi papa selalu sibuk nyanyi nyonya ular. Ini ada sesuatu. Oh, ada kunci. Lah, si bangke. Enter to close. Oh, ini ya. Anjir. Pantesan nyala-nyala aneh. Ayo sini lu. Sini lu. Bangke. Lagi. Ini lo. Oh, mampus lo. Anjir, gak mati-mati, Cok. Wih, hampir. Gua harus nyari yang dikunci tadi. Di mana? Di mana yang dikunci tadi? Hati-hati, Bang, dia datang. Oke. Okay. Oh, enggak, yang dikunci tadi bukan di sini, Cok.
Enggak di sini yang dikunci tadi. Lewat sini kan ya? Nah, kunci utama rumah sakit. Oke. Okay. Oh, ini. Mampus anjir. Batuk. Wey. Anjir, kenapa pakai batuk-batuk sih segala? Batuk-batuk segala. Wih. Ya elah. Wah, mati dia, Cok. Kenapa pakai batuk-batuk segala sih? Oh, ini dokter bengis. Nanti di sini, Bang, room by one. Hati-hati, Bang, dia ada. Oh iya, gue baru ingat, lo bisa sakit kalau di ruangan ini. Pantesan batuk-batuk, cu. Gak bisa gerak gua, Cok. Apa ini? Cukup aman buat gue bawa, tapi bisa dipakai buat apaan ya? Sekure toxic battle. Kan udah mati rajanya, Cok. Dia udah mati, Cok. Weh, itu. Wih. Kamu ngapain di sini? Aku tidak tahu akan jadi apa kalau dia kena saripati ular. Lalu mungkin mau mencari mainanku. Oh, gua harus nyari mainannya dia. Terakhir kali aku bayangin di pendulum itu, jangan nginjek apinya keluar. Oke, siap. Balik lagi kah ke yang tadi? Oh, pendulum. Pendulum tuh yang tadi ya, yang tadi gua klik di tempat darah-darah tuh. Wah, apa itu, cu? Apa itu, cu? Ya, batuk-batuk terus, cu. Nah, ini. Ini pendulumnya. Oke, okay. Nice. Mainannya apaan, Cok? Emang mainannya apaan? Daging doang. Wih. Itu mayat glow in the dark. Anjir, lu tungguin nanti ada kapak lewat. Oh, ada kapak lewat. Oh, mainannya kapak, Cok. Mainan si brenyit. Mana kapaknya? Anjir, ini batuk-batuk mulu. Pas batuk-batuk nggak bisa gerak, Cok. Nah, ini kapak. Oke. Terus gue harus kemana? Bawa dagingnya, Bang, lumayan nih masak di kosan. Weh, ada musuh. Mampus lu, anjim. Kalemin. Ayah deh, yuk. Eh, tong batuk-batuk lah. Weh, kalem. Kamu gak boleh meluk saya. Bisa buat lawan monster, mantap. Mantap bener gak tuh musuhnya, mampus. Ada lagi nggak? Weh, ini kenapa batuk? Gara-gara batuk, Cok. Gara-gara batuk. Gara-gara batuk si anjir. Kenapa batuk-batuk mulu sih? Langsung mati, Cok.
One hit kill. Iya, gara-gara. Bentar, nunggu batuk-batuk dulu. Nah. Iya. Wih. Kita bisa lewat. Gara-gara batuk, cok. Jangan dideketin trapnya, DG Bugs. Sekali meledak hilang. Iya, tadi batuk-batuk, cu. Weh, apa itu? Itu apa, cok? Weh, apa itu? Gila, berubah. Kabur. Sikat. Mampus. Mampus. Ke belakang. Wah. Mampus lu. Gak mati-mati. Iya. Yeah! Tepuk tangan, guys. Bos hidup lagi tapi lebih OP. Tai bener ini bosnya. Oke. Okay. Pusing. Musuh QB ekor 1 GG Gemi. Terima kasih. Oh, si Jude. Sekarang aku bisa jadi nona lembut. Wih, gile. Keluar lewat kamar mayat. Kenapa ini lagi, cok? Ih, keluar apa itu? Kayak akar. Ayah nunya anten. Siska. Siska atau sisi jahat Linda. Oh, Siska atau sisi jahat Linda. Emang sisi Linda ada sisi jahatnya, cok? Ih, dokternya ngeliatin. Balik normal, santet keluar akar lain paku. Kita bisa keluar, guys. Akhirnya. Ini mah ke rumah sakitnya malah jadi tambah sakit. Rumah sakitnya malah tambah sakit. Catatan diperbarui. Ini hari yang melelahkan dan aneh banget. Gue mending balik ke kamar dan istirahat. Oke. Kasihan, cok. Musuh Linda Shadow nanti. Musuh Linda. Wih, anu gelut, cok. Woi, ayo dipoto. Ayo di video. Video. Lamun katabrak jadi jurik. Katabrak payah jadi jurig teh. Gas dicobaan tadi katabrak langsung sekarat darahnya anjir. Habis gelut ngen Lam. Kenapa payah atuh? Enggak tadi payah nges babara kali. Nges payah babara kali, Bir. Jadi jahat. Hei, kemana? Jalan ke rumah. Oh, ini.
Bang, pingin lu punya cewek kayak Linda. Badannya kayak gini, siapa yang gak mau, cok? Lihat. Edan, Edan. Waduh, Sunda. Iya, Sunda. Gua orang Sunda, cok. Nah. Kesbalik ini. Jangan bikin masalah lagi. Katanya lebih ke rumah sakit. Kalau kelihatannya sehat-sehat aja. Soal yang sempat gue ceritain, ntar kita ngobrol lagi deh. Oh, oke. Okay. Terus bobo ini mah. Kalau di dunia nyata gimana, Bang? Di dunia nyata, gue udah punya cewek, cok. Di dunia nyata gue udah punya cewek. Perasaan season 1 rambutnya panjang. Cabok indungna bisa tuh. Bisa lah. Gak bisa gerak. Cena. Kenapa sih Linda gak bisa gerak? Weh! Gile! Gile cu! Seksi banget anjir. Oh lelelelelelele. Itu sisi jahat Linda. Nah itu sisi jahatnya Bang. Oh ini sisi jahat. Dokter Sun udah muncul yang episode 4 cok. Anjir. Kaget gua cok. Oh ini. Woi. Oke. Kenapa Anda kesurupan? Ke atas Bang ada kunti jinak. Kuntilanak. Kuntilanak, cok. Kunti jinak. Ada suara-suara, cok. Di mana suaranya? Di atas ini mah. Oh ini cok. Oke, mampus lo. Apa ini cok? Wah! Bangsat. Benar Bang, kuntilanaknya jinak. Oh, kuntilanaknya jinak. Anjir, ngagetin tuh si kampret. Ada anjing. Oh, udah bisa keluar. Udah bisa keluar. Wah. Kuntilanak, cok. Asli kuntilanak ini. Bisa. Wah, kaget. Satu. Dua. Tiga. Oke. Oh, shit. Ah! Belakang gua. Mampus. Oke. Mampus kuntilanaknya, cok. Kunti jahat. Linda dalam bahaya Bang, gelangnya merah. Oh, jadi kalau gelangnya merah dalam bahaya, pakai hold kamera aja Bang. Kalau hold kamera gua tadi nggak sempet cok. Gile pada pingsan cok. Baru aja tidur, baru istirahat. Kaget anjir.
Lah, kok ada dua Linda? Astaga, ternyata si seksi. Lo. Mirror my home. Bener bang, pakai hold kamera damage-nya lebih sakit. Iya, cuman tadi gua susah pakai hold kamera, cok. Lah, gua harus ngumpet, cuk. Oh, mari ke belakang. Ayo. Oh, dia maju. Dia balik lagi ke sini, cok. Gimana cara ngelewatinnya ini? Lah, gua harus nyebrang dong. Allah, si eta genderuwo. Lawan solo lord kalah nanti. Lelelelele. Harus nyebrang. Lewat sini. Iya. Tip. Let's go. Ngumpet. Yah, dia maju lagi, cok. Oh, itu. Iya, dia lihat ke sana lagi. Lihat ke belakang lah. Wah, mati, cok. Anjir. Musuhmu Linda skin elite. Anjir. Gak apa-apa, dia maju, lu ke belakangnya. Skin elite, guys. Oh, balik lagi di sini, cok. Anjir, gede banget. Gak bener. Alah, berarti harus nunggu dia balik ke belakang sana ya. Pas musuh bos terakhir. Bentar, dia emang bakal balik ke belakang sana, cok. Nice. Ayo, let's go. Woop. Good. Woi. Oh, ini. HP gua balik lagi, cok. Disuruh ngumpulin batu akik susah bet. Batu akik enggak su. Udur cenah yang udur. Kasih gue pengen rokok, cok. Tekan J. Gua harus nyari rokok. Yang punya rokok siapa? Oh, ingat gua. Si ibu kos punya rokok, si ibu kos. Itu kesurupan, Bang. Tapi bentar. Yang tadi kan kesurupan, harusnya bisa di ini dong. Foto aja.
Dasar tolol, malam ini aku sangat perkasa, kamu tidak bisa mengalahkanku, anjir. Gak bisa, Cok. Harus nyari udut. Udah gak ada genderwonya, Cok. Wih, banyak berit. Oh, ini juga kesurupan ya? Kalau ada saving, kayaknya udahan dulu ya. Udah malam, Cuk. Masuk inventory. Nah, kita dapat udut, guys. Kita dapat udut. Punya si makku ini, si ibu kos. Foto dulu yang ini. Dasar tolol. Gak bisa, Cuk. Gak bisa dipoto. Kuat soalnya. Balik lagi ke yang tadi. Ada yang minta udut, ada yang minta kopi. Berarti gua harus nyari kopi dong nanti. Ini dia rokok. Ini dia, ini baru mantap. Sudah, sekarang kamu saya lepaskan. Oke, gua bisa lewat. Ternyata kalau ngasih udu, Cok. Oh, ada saving. Lanjut apa beres, guys? Apa lanjut sekali lagi gitu? Sedikit lagi. Awas anjing galak. Woi, Dark Linda itu yang Dark Linda ya? Anjir. Lanjut sampai buy one, bang. Lanjutlah, seru, bang. Oke, siap. Gak bisa gerak. Anjir, gak bisa gerak gua. Woi, woi. Woi, 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 woi. Mau, mau, mau. Anjir. Oh. Untung gak mati gua, Cok. Riet, riet. Gak bisa, Cok. Gua ditahan tadi. Oh, itu. Di seksi. Eh, nggak bisa masuk, Cok. Skin elite Linda. Kucingnya nyumbang damage. Cari kopi, bang. Oke, cari kopi. Ih, kenapa ini? Kasihan, Cok. Di gedung-gedung nggak sakit. Apa itu kepala lo, Cok? Woi. Oke, lanjut, guys. Lanjut. Lah, ada saving, Cok. Wih, ada singa, Cok. Singa. Wih, kaget. Oh, ada di situ suaranya. Wah, kena anjing. Oh, ada lagi di situ. Itu kok kena sih? Gile. Mana, Cok? Harus pakai hold. Iya, gue susah pakai holdnya. Kabur.
Anjir, kaget. Wah! Ngagetin, cok, cok, cok. Kabur, 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 kabur. Wuh! Udah mati kah? Backsoundnya sangat family friendly. Udah mati kali ya? Gak bisa kesini, cok. Ini kah? Gak bisa juga. Oh, ini. Buy one dong. Walalalalala. Gile, susah. Kabur. Wah, kena. GG gaming gak guys? GG gaming dong. Gila deg-degan gua, cocok. Susah banget mau hidup aja sih Linda. Ini apa ini kok kayak jadi kamar mayat gini, cok? Lalalalalala, salah jalan. Salah jalan, itu ada cahaya di sana. Batu, batibul, sate ayam. Ada lagi, dasar toh. Tetap gak bisa, ansip. Ayang kopi. Sekarang harus nyari kopi, cok. Lah, view-nya sesuai komen kok 2. Cari kopi. Biasa lewat-lewatan doang, cok, itu mah. Jadi sistem YouTube itu kayak delay gitu. Yang nonton misalkan nonton keluar, hilang lagi gitu kan. Tapi tetap di situnya view-nya tetap ada gitu. Keluar, hilang lagi sampai berapa orang yang lewat. Ini apa ini? Salah satu merek kopi instan, cita rasa. Gue mau tidur. Balik ke pasar, coba. Oke, siap. Take this coffee, the golden luwak. Siap. Oke, Feb. Selamat tidur, Feb. Kamu bodoh ya? Bagaimana saya bisa minum sampah ini? Gimana caranya, guys? Oh, ini termos. Oh, ya. Dibikin dulu kayaknya kopinya, cok. Oke. Yuk, minum. Ini sampah. Cari yang lebih enak. Guys. Sampah katanya, guys. Gak bisa dimakan. Bikininnya dengan bahan kasih sayang, anjir. Berarti gue harus nyari lagi. Nah, ini ada lagi kopi nih.
merek kopi instan ginseng. Ada kopi yang banyak rasa. Ginseng kopi ini mah nggak banyak rasa, cok. Coba ini dulu. Oh, kopi banyak rasa. Oke, bentar. Kita coba dulu yang ini bisa nggak? Apa ini kencing kucing? Kencing kucing dong. Terus kemana? Ke belakang. Campur semuanya, cari kopi yang rasanya banyak. Oke. Gile, banyak banget kopinya, cok. Yang ini bukan. Di pasar. Ini coba ini ya. Aduh sih, susah ke situnya. Sebungkus kecil kopi instan 3-in-1 yang generik, kemasan ada gambar pemain bola, racikan terbikin menyenangkan hantu. Ini nih. Oh, ini mantap, cari kopi yang paling ujung. Halo Wipi. Nah, itu iya, siap. Halo Wipi. Si Wipi belum tidur. Belum tidur, cuy. Oke, siap. Seduh dulu. Ayo, Neng Linda. Kebangun gara-gara mau kamar mandi, Bang. Oh. Kebangun gara-gara mau kamar mandi enggak tuh. Ini baru enak. Mantap, mantap. Yang lain sampah, orang ini sudah tidak berguna. Kamu bisa ambil orang ini. Oke. Di sini para begadangers, yoi. Ya, kalau gua besok enggak kerja mah gua main terus dah sampai jam 2, Cok. Gua bergadang karena tugas. Semangat, cok. Kita udah keluar dari sini ya. Balik lagi ke jalanan, cok. Ada apa ini, cok? Woi, gak bisa mati. Apa ini, cok? Jelek banget mukanya. Pamit bang, mau balik tidur. Oke, siap. Selamat tidur, Wipi. Thank you. Hold. Oke, hold. Sama aja ini. Banyak lagi. Sama aja, anjir. Gak bisa dibunuh. Apa itu, cu? Oh, itu. Skin elite Linda. Ini elit. Nah, ini skin elit Linda. Oke. Wah, kaget. Oke, satu. Dua. Wah, ada lagi. Gila, susah. Oh, ye. Mana lagi? Wih, hampir. Mampus lu. Oke. Mana lagi? Lock to red. Gimana caranya? Gak bisa, cok. Masih belum di bagian tuyul. Walalala.
Wah, ampun, ampun, ampun. Ah, tai lu. Wah, ampun, 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 ampun. Diganggu mulu gua sama hantu. Oke, mati. Kalau ada biru-biru cepetan foto, Bang. Oke, siap. Ya, itu cancel turret. Mana ada cancel turret? Mana ada cancel turret? Wah, si Lindanya dicekek, Cok. Oke. Nice, 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 nice. Lah, kenapa dibiarin? Oh, ada ibu-ibu. Ah, akhirnya selesai, Cok. Aduh. Sudah 2 jam gua main. Itu ibu-ibu untuk ambil misi. Oh, jadi kalau mau misi selanjutnya ke ibu-ibu itu, siap. Oh, ini ibu-ibunya. Pembaca nasib. Saya beruntung bisa menemukan waktu mencari kucing saya yang hilang. Oh, itu kucingnya dia, Cok. Ini pasti takdir. Yang suka nyelamatin. Tante-tantenya nggak mau ikut wan. Ah, di mana sopan santun saya? Warga di sini memanggil saya si pembaca nasib. Tentang malam, namun saya bisa merasakan sesuatu, katanya. Dari si Linda ini. Ibu-ibunya ambil buff bentar. Langsung kabur tuh kan, tadi. Si Linda yang jahatnya, Cok. Tapi bisa saja sedikit kemungkinan untuk mengalahkan dia di alamnya. Oh, jadi kita harus ke alamnya dia untuk ngalahin dia. Nggak bisa di alam kita sekarang, Cok. Oke, guys. Sepertinya untuk video kali ini, live stream game horror kali ini, kita cukupkan sampai sini. Seminggu 2 kali. Mau hari apa aja nih, guys? Hari Kamis malam sama hari apa? Kenapa backsoundnya manusia pindah? Kan seminggu 2 kali game horror. Mau hari Kamis sama hari apa ceritanya? Nantilah ya, kita bahas hari selanjutnya sambil main Mobile Legend nanti di sore ya, besok. Oke, terima kasih Irfan, Stefani, terus Naikdi. Naikdi panggilnya gimana, Naikdi gua? Tadi Wipi yang sempet-sempetnya itu. Hari Sabtu dari sore sampai malam. Oh, gila. Berarti abis MCL main ini. Ahmad Surya. Oi, Bang. Ya, baru mau beresan, cu. Telat. Halo, Ahmad Surya. Hari Sabtu. Berarti abis MCL langsung main game horror gitu. Jangan lupa bantu like-nya, guys, ya. Yang ngelewat juga nggak apa-apa. Yang ngelewat juga. Oke. Okay. Ya, Bang. Sore main Dead Out, terus jam 8 MCL. Oh, sorenya main Dead Out, terus jam 8 MCL. Kenapa nggak malam aja abis MCL main Dead Out-nya? Main Mobile Legend dari sore gitu sampai MCL. Oke, numpang like aja, Bang. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe ya. Nanti kita mabar Mobile Legend setiap sore jam 4. Oke, sampai sini mungkin ya untuk live stream horror gamenya. Nanti kita cari game horror lain setelah tamat game ini. Game horror lainnya, contoh kayak VC dan lain-lain. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai malam-malam nih, guys. Thank you. See you in the next video. Bye-bye.
Siap, Irfan, siap. Nanti kita obrolkan besok sore.